Halo teman-teman, kembali lagi di channel Red Sea. Pada video kali ini kita akan selesaikan event dari game Roblox CDID, sebuah event Natal yang akan mendapatkan satu buah mobil spesial nih. Mobilnya seperti apa ya? Mari kita selesaikan event ini terlebih dahulu ya. Oke, sekarang kita menuju NPC Dauza terlebih dahulu ya, tepat di belakang sini. Ini dia. Sekarang kita klik E saja untuk quest talk terlebih dahulu. Dan sini akan Dauza akan minta beberapa cara untuk mendapatkan ini. Kita pilih aja yes, I'm interested. Oke, setelah itu dia akan memberikan lokasi-lokasinya di mana saja. Lalu kita berangkat saja ke lokasi pertama saja ya. Oke, kita OTW langsung gas. Berhubung kita sedang ada di Jawa Barat, kita akan menuju lokasi pertama ya. Lokasi pertamanya ada di sini. Kalian harus pergi ke belakang ya untuk mendapatkan quest pertamanya. Oke, sekarang kita cari cara dulu untuk bisa ke sana terlebih dahulu ya. Oke, sekarang saya sudah mendapatkan caranya. Sekarang kita menuju belakang saja. Oh ya, ini posisinya ada di Travel Bandung ya, di bagian belakang. Kalian ikutin saja cara tadi biar mudah masuknya. Sekarang kita lihat dulu ya. Ini pertama adalah Sandi Morse ya, Sandi Morse suara. Kalian bisa lihat saja di Google atau di mana bagaimana cara memecahkan kode-kode ini ya. Kode dengan suara ya. Jadi kalian bisa mendengarkan lebih baik dan kalian juga melihatnya Sandi Morse di Google yang sudah kalian temui. Oke, sekarang kita berada di lokasi kedua. Sekarang kita pindah ke map Jakarta. Untuk lokasi keduanya ini ada di map baru ya, map baru Jakarta Selatan. Kita menuju ke sana saja. Sekarang kita cepatkan saja biar cepat sampai terlebih dahulu ya. Sekarang sudah kita temukan lokasinya. Sekarang kita pecahkan saja kode yang di sini ya. Untuk versi yang kedua ini, kalian melihat lampu yang ada di pohon Natal ya. Kalian tidak perlu lihat lampu yang ada di bintang, tapi kalian lihat, perhatikan lampu yang ada di bagian pohonnya. Sini kalau tidak salah saya masih ingat, ini adalah Sandi Morse yang sama, hanya bedanya ini tidak pakai suara ya. Jadi kalian perhatikan lampu nyalanya, nyala lampu dari pohonnya. Jika nyampu pohonnya itu cepat, itu titik-titik ya. Jika nyalanya lambat, itu sebuah garis. Sekarang kita selesaikan ini terlebih dahulu ya. Oke, sekarang kita sudah masuk ke map yang ketiga, itu di Jawa Tengah. Untuk lokasinya ini ada di Semarang ya. Sekarang kita OTW saja. Waduh, ini malah terjungkir balik. Jadi kita langsung saja menuju lokasi ketiganya. Ini aduh, malah jadi balik lagi ngedrifting. Bagaimana nih Pak Supir? Sekarang kita skip saja lah supaya tidak lama. Oke, sekarang kita sudah berada di lokasi ketiga ya. Ini tepat di belakang Lawang Sewu, jalan belakang Lawang Sewu. Nah ini dia di sebelah Mangsui sini ya. Kalian masuk saja di sini, ada jalan tembus. Nah oke. Nah di sini kalian juga melihat ya, di sini kita pecahkan event ketiga ini. Tapi ini bukan Sandi Morse ya, melainkan sebuah base 64, sebuah coding seperti itu ya. Dan sini ada pilihan-pilihannya, ada huruf-hurufnya seperti itu. Nah kalian pecahkannya itu dengan urutan yang ada di sebelah teddy bear itu ya tuh. Dan itu dimulai dari teh pucuk sepertinya ya, teh pucuk dari kiri ke kanan. Kalian pecahkan saja. Bisa kalian cari di Google juga atau nanti ada di link di deskripsi untuk base 64. Oke. Sekarang kita pecahkan terlebih dahulu ya. Sekarang kita sudah kembali ke map BSD ya, map Jawa Barat. Dan kita akan klaim semuanya sudah selesai. Dan perlu diingat lagi ya, untuk satu server ini, setiap server ini pasti akan berbeda ya coding-codingnya. Jadi kalau kalian punya teman, atau kalian punya teman dan punya server, teman kalian datangnya telat,
itu pasti akan berbeda ya kodenya. Jadi harus segera berhati-hati ya. Oke, kita sudah berhasil. Sudah, kita sudah mendapatkan badge-nya dan kita juga sudah mendapatkan mobil event-nya ya. Ini adalah VW Kombi ya. Dan ini versi spesial Natal. Ini seperti ini ya. Jadi seperti mobil pick up. Hanya aja ini versi Natal dan ini sepertinya mungkin mempresentasikan sebuah rusa sepertinya ya. Oke guys, segitu saja untuk dari event Natal ini ya. Mungkin ini memang bukan tutorial yang baik, tapi ini sekiranya kalian tahu lokasi-lokasinya di mana dan bagaimana harus memecahkan kodenya ya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton, terima kasih. Jangan lupa kalian untuk subscribe terlebih dahulu ya. Kalian like juga boleh, komen juga boleh. Dislike pun juga tidak masalah. Jadi sampai jumpa di video berikutnya ya. Bye bye.